Rabu 24 November 2021 malam hari, lantunan ayat suci Al-Quran bergema di bumi Tanah Pilih Pusako Betuai, Kota Jambi. Pembukaan MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi dilaksanakan di salah satu hotel ternama di Kota Jambi. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wali Kota Jambi, Sarifasa. Di mana ada sebanyak 638 kafilah dari 11 kecamatan yang ada di Kota Jambi akan bersaing dalam perlombaan Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat Kota Jambi ke-51 kali ini. Kegiatan ini dilaksanakan selama 5 hari di mana Kecamatan Danau Sipin bertindak sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan MTQ ke-51 kali ini. Turut hadir dalam pembukaan tersebut Wakil Wali Kota Jambi Maulana, Kapolresta Jambi Kombes Pol Eko Wahyudi, unsur Forkopimda dan seluruh jajaran dan pihak terkait. Kota Jambi membuka lembaran sejarah baru untuk pertama kalinya di Indonesia. Pelaksanaan MTQ tingkat kota kabupaten memakai penilaian secara elektronik melalui aplikasi IMTQ yang diciptakan sendiri oleh pemerintah Kota Jambi. Untuk pertama kalinya pula sempat tertunda akibat wabah COVID-19. Pelaksanaan MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi tahun 2021 dilaksanakan kembali. Acara pembukaan yang terbilang spektakuler ini diawali dengan suguhan tarian kolosal pelajar tradisi Begetok, yaitu tradisi turun-temurun masyarakat untuk menangkul di Danau Sipin, dan penyerahan hasil Begetok dari sesepuh masyarakat Danau Sipin kepada Wali Kota Jambi dan jajaran Forkopimda sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Pembacaan ayat suci Al-Quran juga dilantunkan dengan syahdu oleh Koria terbaik Kota Jambi, Lutfia Tunisa. Rizalul Fikri, Camat Danau Sipin dalam laporannya menuturkan, suatu kehormatan yang luar biasa Kecamatan Danau Sipin dijadikan sebagai tuan rumah. Pelaksanaan MTQ ke-51 Kota Jambi di Kecamatan Danau Sipin dengan tema kontekstualisasi nilai-nilai tuali di masa pandemi menuju Kota Jambi terkini. Pelaksanaan MTQ merupakan ajang berkompetensi tahunan sekaligus syiar ajaran agama Islam melalui lantunan ayat suci Al-Quran, hafalan Al-Quran, tafsir Al-Quran dan seni lainnya yang tujuannya meningkatkan kualitas umat beragama. Selain itu, pelaksanaan MTQ ke-51 Kota Jambi di Kecamatan Danau Sipin adalah ajang silaturahmi para amalatun Quran dan sarana mencari potensi sumber daya manusia dalam persiapan kafilah Kota Jambi. Puji syukur kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam ini, malam yang berbahagia ini, kita telah dapat bersilaturahmi dalam acara pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kota Jambi tahun 2021 di Kecamatan Danau Sipin. Terima kasih dan suatu kebanggaan bagi kami atas kehadiran Bapak dan Ibu serta undangan sekalian. Sehingga semua yang telah kami usahakan menjadi suatu kebahagiaan dan jauh dari kesia-siaan. Untuk melaporkan tentang hal-hal sebagai berikut. Pertama, dasar pelaksanaan. Surat Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Jambi nomor 31, LPTQ-KJ/11/2021 tentang ketentuan pokok-pokok MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi tahun 2021. Kedua, disposisi Bapak Wali Kota Jambi nomor 594 tahun 2021 tentang penetapan jadwal tuan rumah penyelenggara MTQ tingkat Kota Jambi
dan Kecamatan Danau Sipin sebagai tempat penyelenggara. Maksud dan tujuan pelaksanaan MTQ ke-51 Kota Jambi tahun 2021 di Kecamatan Danau Sipin Kota Jambi dengan tema kontekstualisasi nilai-nilai rohani di masa pandemi menuju Kota Jambi terkini, dan merupakan agenda kegiatan tahunan pada program pembinaan keagamaan di Kota Jambi sekaligus siar agama Islam melalui lantunan ayat-ayat suci Al-Quran, hafalan Al-Quran, tafsir Quran, dan seni lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas umat beragama. Selain itu, MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi tahun 2021 di Kecamatan Danau Sipin adalah ajang silaturahmi para hafalatul Quran dan sarana untuk mencari potensi serta sumber daya manusia peserta MTQ guna mempersiapkan kafilah Kota Jambi mengikuti MTQ ke-51 tingkat Provinsi Jambi tahun 2022 yang insya Allah akan dilaksanakan di Kota Sungai Penuh. Upaya pemerintah Kota Jambi dalam memberantas buta aksara Al-Quran termasuk membentuk generasi yang Qurani terus digalakkan di Kota Jambi, termasuk dalam penyelenggaraan MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi kali ini. MTQ yang akan berlangsung selama 5 hari dari tanggal 24 hingga 28 November 2021 tersebut diikuti oleh 638 kafilah dari 11 kecamatan dalam Kota Jambi. Dalam sambutannya, Sari Fasa menuturkan atas nama pribadi dan pemerintah Kota Jambi, kami menyambut gembira atas pelaksanaan MTQ tingkat Kota Jambi ini. Harapan kami melalui MTQ ini, kita dapat menanamkan kesadaran untuk dapat berperilaku sesuai tuntunan dan nilai Al-Quran. Pada hakikatnya, MTQ sebagai momentum penting dan strategis untuk meningkatkan semangat dan kecintaan minat baca dan menghafal Al-Quran. Al-Quran harus kita jadikan pedoman dan pegangan hidup. Oleh karena itu, sepatutnya kita senantiasa memperbarui dan memantapkan niat pelaksanaan MTQ selain bernilai ibadah, juga untuk mempersiapkan generasi Qurani Kota Jambi. Dalam kesempatan ini, pemerintah Kota Jambi meluncing pelaksanaan penilaian IMTQ, di mana hasil nilai Dewan Hakim tidak bisa dikompromi. Hasil penilaian akan langsung diketahui. Semoga hal ini menjadi awal yang baik untuk pelaksanaan MTQ yang berintegritas, serta mengajak semua kafilah, Dewan Hakim, dan masyarakat untuk mensukseskan MTQ ini. Selalu junjung sportivitas, fokuskan pikiran selama bertanding, dan tunjukkan Anda yang terbaik dalam pemahaman dan baca Al-Quran. Jadikan masyarakat yang Anda wakili bangga. Bapak Ibu hadirin serta kafilah MTQ yang saya banggakan. Jadikan MTQ ini sebagai suntikan energi bagi umat muslim di Kota Jambi untuk membumikan Al-Quran dalam dunia nyata, membumikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim, sehingga menjadikan Kota Jambi kota yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebelum saya sudahi sambutan ini, saya mengajak semua para kafilah, Dewan Hakim dan panitera serta masyarakat agar mensukseskan musabakoh ini. Kepada adik-adik peserta MTQ, selamat bertanding. Selalu menjunjung tinggi sportivitas. Fokuskan diri Anda bertanding hingga akhir pelaksanaan nanti. Tunjukkanlah bahwa Anda adalah sebagai utusan dari kecamatan Anda yang mempunyai bakat, kemampuan, pengetahuan, dan pemahaman.
terhadap Al-Quran yang terbaik dan layak mendapatkan predikat juara. Jadikan keluarga dan kabilahmu bangga atas prestasi yang Anda raih. Dan RTQ tingkat kota, satu-satunya di Provinsi Jambi yang melaksanakan RTQ tingkat kabupaten kota tahun ini di masa pandemi, hanya Kota Jambi. Karena mengapa? Karena pemerintah Kota Jambi tidak pernah merepot pusing dana untuk MTQ. Hadirin yang berbahagia, demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, Musabako Tilawatil Quran ke-51 tingkat Kota Jambi tahun 2021 secara resmi saya nyatakan dibuka. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, hidayah dan bimbingannya kepada kita semua. Amin. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MTQ ke-51 tingkat Kota Jambi di Kecamatan Danau Sipin ini juga disemarakan dengan stand bazar yang berlangsung di arena utama lapangan parkir RCC Kota Jambi yang menampilkan berbagai potensi unggulan produk UKM dari seluruh kecamatan se-Kota Jambi. Selain itu, kegiatan MTQ ini juga mempunyai multiplier effect peningkatan kapasitas ekonomi bagi masyarakat Kota Jambi.
Malam ini kami pemerintah Kota Jambi beserta Forkombinda dan Kemenag Kota Jambi membuka pelaksanaan MTQ yang ke-51 tingkat Kota Jambi. Ada sesuatu yang berbeda dari MTQ tahun ini, yaitu MTQ kali ini menggunakan dengan sistem elektronik, e-MTQ. Dari mulai pendaftaran, penilaian, sampai pengumuman hasilnya. Sehingga ini harus lebih hati-hati lagi Dewan Hakim untuk memberikan nilai. Karena begitu sudah diberikan nilai, maka nilai ini tidak akan bisa dinilai, tidak akan bisa ditipek, karena nilai itu yang akan muncul nanti. Sehingga peserta pun akan lebih cepat mengetahui berapa hasil prestasi yang diraih. Kemudian, untuk kabupaten kota, saat ini hanya Kota Jambi yang melakukan MTQ tingkat kabupaten kota di masa pandemi di tahun 2021 ini. Mudah-mudahan dengan MTQ ini, semangat anak-anak kita untuk melaksanakan Al-Quran lebih giat lagi. Harapan kami seperti itu. Dan kepada Dewan Juri, kami titipkan MTQ ini agar lebih bermutu dan berkualitas. Demikian. Baik, hari ini kita melaksanakan pembukaan Musyawarah Penghafalan Al-Quran yang ke-51 tingkat Kota Jambi yang kebetulan Kecamatan Danau Sipin menjadi tuan rumah. Alhamdulillah, opening ceremony sudah berjalan dengan baik, sudah satu tahapan sudah dilaksanakan, maka tahun ini ada 638 kafilah yang akan mengikuti lomba-lomba yang dilaksanakan di 8 masjid dan 3 sekolah. Jadi harapannya ke depan, semoga kegiatan siar-siar Al-Quran ini bisa dilaksanakan. Karena kita tahu kondisi COVID ini sempat menunda kegiatan Musyawarah Tilawatil Quran di Kota Jambi. Alhamdulillah tahun ini bisa dilaksanakan.